Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channelnya Kang Japra. Oke, di kesempatan video kali ini Kang Japra akan coba upload yang cara menanam kemangi, yang part 3 nya ya, bagian 3. Dan sudah memasuki masanya panen. Baik, simak videonya ya, semoga bermanfaat. Baik, sebelum dilanjut, jangan lupa untuk di-subscribe dan nyalakan tanda loncengnya. Terima kasih. Cara memanennya pun cukup mudah, tinggal kita siapkan gunting untuk memotong seperti ini. Pada umumnya, usia 25 hari setelah tanam, kemangi bisa dipanen. Dan pemberian pupuknya pun bisa dibilang sangat hemat ya. Baik, dan ini hasilnya, bisa kita buat lalapan atau kita bisa buat bikin pepes dan lainnya. Dan untuk lahan yang terbuka di polybag seperti ini bisa kita tancapkan lagi atau tanami lagi kemanginya seperti ini ya. Nah, untuk pengengocoran setelah panen, Kang Japra di sini gunakan POC nasi basi ya. Kegunaan nasi basi ini diantaranya dapat menyuburkan tanah serta bisa menghindari dari penyakit mematikan. Kang Japra sengaja tambahkan cucian air beras serta ampas kopi dan sisa susu. Untuk perbandingannya bisa kita gunakan seperti biasa 1:10, 1 liter pupuk organik cair ditambah 10 liter air bersih. Nah, di sini Kang Japra sengaja dikira-kira saja ya. Sedangkan untuk penyemprotan, Kang Japra sengaja gunakan pupuk organik cair dari tomat yang sudah difermentasi. Perlu diketahui kegunaannya dapat membantu diantaranya ya, dapat membantu pertumbuhan akar, batang, serta daun. Untuk takarannya bisa kita gunakan 15 mili untuk 1 liter atau 3 sendok untuk 1 liter air bersih. Seperti biasa, masih Kang Japra kira-kira.
Untuk cara pengaplikasian atau pengocorannya sangat mudah sekali. Satu polybag bisa kita kasih satu gelas atau setara dengan 200 ml air. Nah, seperti ini ya. Mohon maaf ya, agak bising suara mesin air nih. Sedangkan untuk penyemprotannya masih seperti biasa, gampang sekali ya. Kita lakukan seperti ini. Usahakan penyemprotan dilakukan di pagi hari atau sore hari di saat stomatanya terbuka. Terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat, semoga menginspirasi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.